banyak laki-laki misalnya gajinya cuma 2 juta rupiah atau 5 juta rupiah di Indonesia misalnya, lalu dia sengaja mencari perempuan yang lebih daripada kapasitas itu, mungkin kosmetikanya saja sudah 5 juta, maka belum beli beras, belum beli segala macam, ini akhirnya utang sana sini. Kalau gajinya dia kecil, dia cari wanita yang bisa mengelola harta itu, ya. Mungkin bedaknya cuma 50 ribu misalnya, dan itu harus sekufu. Begitu pula dengan masalah pendidikan, harusnya cari yang sekufu supaya bahasanya bisa nyambung. Kalau enggak, maka tidak nyambung. Masuk dalam sekufu, boleh dalam Islam menikah dengan sesuku karena mungkin lebih mengerti tradisi, kebiasaan, itu bukan salah.